seri 330i itu tadi saya tanya 1,1 miliar. Bagi saya nggak mahal, murah. Pemirsa, hari ini saya ingin mereview daripada BMW 330i. Nah, ini tampak dari luarnya, lihat dulu. Nah, pemirsa, sebelum direview lebih lanjut, jangan lupa subscribe channel YouTube Anton Susanto ya. Menyajikan konten-konten gado-gado, apa aja diunggah. Yang penting ditonton menyenangkan ya. Salah satu ibadah menyenangkan orang lain. Nah, ini tampak dari luar nih, lihat pemirsa. Nah, di luar. Nah, puterin dulu, puterin. Nah, sekarang kita lihat pemirsa, lihat bagaimana dalamnya. Kurang lebih nih harga normalnya 1,1 miliar. Belum termasuk modifikasi. Tadi saya tanya, kalau dimodifikasi full seperti ini, itu ada tambahan kurang lebih 300 juta Pak ya? Kurang lebih 300 juta. Bagaimana lihat dalamnya? Kita lihat yuk. Nah, ini pemirsa dalamnya nih pemirsa nih. Maju lagi dikit. Ini display-nya sudah menggunakan LCD baik di dashboard, ini sudah LCD, baik di sini sudah LCD. Nah, lihat dalamnya. Nah, kemegahan dalamnya kita lihat. Lihat. Ini di dashboard sini sudah dia LCD, ini LCD. Nah, ini tombolnya kasih lihat nih, tombol-tombolnya. Bagi saya harga 1,1 miliar kecil. Kenapa kecil? Allah Maha Kaya. Kalau ingin apapun belum kebeli gampang. Caranya gimana? Pegang sholawatin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mahal menurut kita, kecil bagi Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Mampu. Yang penting doa, ikhtiar, insya Allah kebeli. Ya, kita lihat luarnya lagi. Nah, lihat pemirsa, nampak dari samping, puterin. Nah, ini. Puterin. Ini belakang. Tadi baru tampak dari ini belakangnya nih. Ini belakangnya, bawahnya. Pemirsa, tadi dapat nampak dari dashboard depan, sekarang kita lari ke dashboard belakang. Ini belakangnya nih. Belakangnya kita lihat. Nah, ini belakangnya tuh. Wis. Oh iya, pemirsa, ada sunroofnya juga. Boleh dilihat atasnya nih. Ada sunroofnya juga nih. Sunroof. Nah, ini dari samping sini, pemirsa. Tadi kan dari setir, sekarang dari sini. Ini bagasi belakang, ini kaca-kacanya. Ini keren juga nih, tuh bisa ada lampunya tuh. Coba masuk ke dalam. Nah, jadi kalau kita mau ngaca, ini kan mati, dibuka dia nyala. Yang pasti nampak kemewahan itu dari dalam kalau sudah duduk nyaman sekali, ya. Kenapa saya katakan murah? Nggak ada yang nggak mungkin. Mahal menurut kita, kalau Allah sudah berkehendak, semuanya jadi gampang, ya. Pegang sholawatin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, keberkahan daripada sholawat. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita Allah mudahkan. Jangan lupa subscribe channel YouTube Anton Susanto. Ingat, di dunia ini tidak ada yang mahal. Mahal menurut kita, di sisi Allah semuanya kecil. Allahu Akbar, Allah yang maha besar, yang lain kecil. Doakan, mudah-mudahan bisa kebeli. Terima kasih. Kalau takdirnya ini menjadi milik saya, insya Allah kebeli. Oke pemirsa, ini mah kecil lah pokoknya mah. Kalau Allah sudah menentukan ini milik saya, ada di rumah saya nanti ya. Assalamualaikum.